akan membuat tutorial bagaimana caranya membuka pintu mobil yang kuncinya tertinggal. Ya, pertama siapkan tali, tali rafia atau tali apa saja boleh yang kecil seperti ini. Lalu diikat ya, diikat seperti ini. Nah, yang ini kuat, yang kuat agar tidak mudah lepas nanti. Kita kecilkan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, langkah yang kedua adalah dimasukkan dari sini. Kan ke sini, lalu ini kita tarik. Oke, ini sudah masuk ya. Kita tarik ini masuk. Nah, itu sudah masuk ya. Terus ini ke bawah. Ya, coba ini dilihat kan. Mengecil. Aduh. Aduh, sudah kecil. Oke, yes. Nah, oke, sudah kita tarik ke atas. Oke, yes. Nah, oke, sudah kita tarik ke atas. Oke, kena. Ya, sekarang kita buka. Iya. Dan inilah posisinya. Akhirnya kuncinya bisa terbuka. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Tapi jangan sampai kunci tertinggal di mobil ya. Lebih baik gitu daripada harus berusaha seperti ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera.